Halo, apa kabar? Sahabat supporter seluruh Indonesia. Hari ini kita akan menayangkan highlight pertandingan final PON Papua antara tuan rumah Papua versus Aceh, atau yang bisa kita sebut El Clasico Indonesia, antara ujung barat Indonesia yang dimainkan oleh kota Aceh dan ujung timur Indonesia yaitu kota Papua. Bagaimana keseruannya? Tonton videonya sampai habis. Tapi jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang. Bantu like, comment, dan subscribe. Share kepada teman-teman kalian. Dan di pertandingan ini, tim tuan rumah Papua menggunakan kostum hitam-hitam, sedangkan tuan rumah Aceh menggunakan kostum merah-merah. Bahkan di final pertandingan ini, begitu banyak para pencari bakat seluruh Indonesia yang datang menyaksikan pertandingan final ini. Dan mungkin ke depan, para pemain-pemain ini akan menghiasi layar televisi kita, entah di Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3. Menurut informasi yang masuk ke Mimin, mungkin tahun depan, para pemain-pemain ini akan menghiasi Liga 2 Indonesia. Apakah benar informasi ini? Kita tunggu saja musim depan. Gol pertandingan ini dicipta oleh Wiki Ricardo, pemain asli Papua. Dan lewat serangan balik cepat, kembali Ricky Ricardo membobol gawang Aceh. Selamat buat tim Papua yang telah memenangkan final pertandingan PON ini. Dan buat Ricky Ricardo, kami tunggu Anda di tim Liga Pro Indonesia. Oke teman-teman, hanya informasi ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bagikan ke seluruh teman kalian hanya di channel MKL24 TV. Salam olahraga.